jantannya enak banget, Mas. Ini ada bersih-bersih aja. Betul. Kita kasih harga di 200 ribu aja, Mas. 200 ribu rupiah. Gemuk banget ini, Mas. Ini mah gemuk banget. Yang ini berapa nih? Ini samain aja. Oh, sama. Samain aja. 200 ribu rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini Dua Sekolah lagi berada di Jalan Joglo Raya. Ini ngikutnya di Kembangan, Jakarta Barat. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burungnya, di mana kios ini spesialis burung murai batu, teman-teman ya. Dan lokasi persisnya di seberang ini ada menara TVRI, dan untuk parkiran cukup luas. Kalau di seberang bisa parkir mobil, kalau untuk teman-teman yang punya kendaraan roda empat. Dan untuk di depannya pun parkiran motornya cukup luas. Kita mau langsung coba masuk tanya ke sang pemilik kiosnya aja nih, teman-teman. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ini dengan Markas Murai Sersan Joglo ya. Untuk hari ini, Bang, stoknya gimana nih? Kita baru bongkaran ya, Mas. Baru bongkaran. Jadi full banget. Oke. Banyak banget pokoknya. Siap. Terus bisa melayani kirim pun aja nih, Bang. Kita kirim-kirim ya. Masih sama sih, Mas. Seluruh Indonesia kita kirim-kirim. Siap. Okay. Insya Allah. Yang di Jabodetabek sistemnya gimana? Jabodetabek kita COD ya. Oh, COD. Khusus Jabodetabek aja. Okay. Tapi masih banyak juga, Mas, yang nanya. Ada yang minta ke Padang COD, Malang COD. Untuk saat ini kita belum ada kurir yang ke sana, jadi COD cuma sampai Jabodetabek aja. Siap. Gitu. Terus bisa melayani tuker tambah, Bang? Kita tuker tambah biasa, Mas. Burung-burung isian aja yang kita utamain. Oke, okay, siap. Nggak usah lama-lama, langsung kita pantau harganya. Oke, okay, langsung. Oke, okay, Bang. Pertama kita dari murai betina siapan ya. Iya. Ini panjang ekor 12 cm. 12 cm. Harganya berapa nih, Bang? Ini harga 1,1 ya, harga normalnya, Mas. 1.100.000. Mau dipromokan atau gimana? Promoin aja lah, Mas. Jadi? Kita promoin jadi 900.000. Oh, 900.000 rupiah, yang tadinya 1.100.000 ya? Iya. Ini ekor 12 cm. 12, sama sebelah juga 12. Sama. Hampir sama sih semua. Ini dari segi postur besar ya. Jadi ini burung benar-benar udah mapan ya? Udah mapan, udah siap masuk kandang. Masuk kandang ternak. Oke, ini penampakannya. Ini burung ternakan semua ya, Mas? Oh, bukan hutan ya? Bukan hutan. Bukan hutan. Jadi, ini pakai ring ya? Pakai ring? Cukup kelau banget dong ya? Iya, rata-rata kelau, ada juga yang hitam pekat. Nah, ini? Nah, ini agak... Betina ekor? Ini betina ekor 13 cm nih, Mas. Harganya ini 1.500.000. 1.500.000, tapi kita promoin aja lah. Oh, jadi mau diharikan berapa nih? Bedain 100.000 aja, jadi 1 juta aja. 1 juta... 1 juta aja, Pas. 1 juta rupiah? Iya. Wah, ini turunnya banyak banget ya. Kita lagi promoin aja lah. Oh, di promoin. Ini kira-kira promo sampai tanggal berapa nih, Bang, atau gimana nih? Biasa, kita promo sampai hari Minggu, Mas. Oh, sampai hari Minggu. Sekarang kan dari Kamis ya? Iya. Nanti malam diposting berarti sampai hari Minggu ya? Iya, soalnya... Hari Senin udah normal. Betul, kemarin kan banyak yang gak kebagian, Bang. Tolong dipanjangin, Bang, promonya. Yaudah, kita mulai dari Jumat ya, berarti ya? Oh, dari Jumat. Jumat, okay, Sabtu, Minggu, 3 hari. Ya, betina seri F. Mana ini? Iya. Betina tapi seri F. Ini seri F. Harganya berapa nih, Bang? Ini harga sama, 900 aja. Oh, 900.000 ya. Betul. Cuman biasanya kalau seri F dia dicari gaya masul-masul biasanya. Ini seri F ternak ya. Nah, ini yang pastol-pastol sebelah sini, Mas. Ini pastol. Pastol mana ini? Iya, rata-rata pastol nih. Ini bodinya gede banget, Bang. Iya, rata-rata gede-gede kok. Yang pastol berapa nih, Mas? Pastol kita promoin aja, Mas, ya. Jadi? Kemarin kan kita buka harga di 7,5 ya, waktu yang liputan kemarin. Sekarang? Ini kita kasih harga di 550.000 aja, net. 550.000. Ini cuma dari segi pastol. Gede ya? Gede itu. Jadi, kenapa bilang pastol ini bulu, apa namanya? Bulu trotolnya masih ada. Kan lebih kelau banget nih, Bang, ya? Iya. Ini sebenarnya sama? Sama, calon ekor panjang juga itu. Oke. Masih dorong ekor. Boleh sampai hari Minggu ya? Sampai hari Minggu. Oke, Bang. Sekarang kita berlanjut stok burung yang murah apa lagi? Ya, ini yang trotol betina terah blorok ya, Mas? Terah blorok? Tapi udah muncul beloknya atau belum? Udah lumayan banyak ini. Boleh dilihat, Bang? Boleh, kita unboxing ya. Jadi penampakannya seperti gimana nih, Pak? Iya. Oh, ini, Mas. Kita ini trotolnya baru keluar di sini ya. Oh, iya. Kelihatan ya. Oke, ini untuk yang betina terah blorok udah mulai muncul bloknya, Bang. Harganya seberapa nih? Ini kan kemarin kita harga normal 1,3-an, Mas, ya, untuk yang trotol betina ini. Yang terah blorok. Ini kita promoin aja di harga jadi, 1 juta rupiah aja. 1 juta rupiah. Iya. Ada 2 kok. Ada 2. Ada 2. Nanti kita ini lagi satu lagi ya. Siap. Nih.
bekas. Ini tapi burung udah mandiri pur total ya? Burung mandiri, pur total, burung juga sehat. Siap. Yang ini maksudnya? Iya, ini boleh juga sama. Boleh ditangkap juga, Bang? Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi untuk yang ini seperti gimana namanya, Bang? Ini masih dikit ya, Mas? Masih dikit? Masih dikit. Oh iya, udah mulai. Kelihatan ya? Iya, cuman masih kecil banget. Masih ya. Kecil banget. Nah, ini real terah blorok ya? Ah, tapi ini real terah blorok, dada juga bersih putihnya. Ini harga sama atau beda nih? Ini murah aja deh. Maksudnya lebih murahnya berapa ya? Lebih murah ini kita kasih harga di 700 ribu aja net. Oh untuk yang ini? Iya, karena ini keluarnya baru pada dikit-dikit ya. Kan. Umur sama sama yang tadi. Cuman terah blorok ya? Terah blorok pastinya ini. Okay. Ini pun sama ya? Maksudnya udah pur total? Udah pur total, ya? Udah mandiri. Dan burungnya pur kering ya? Pur kering semua. Oke, siap. Oke Bang, sekarang kita ke yang murah apa lagi nih Bang? Ini jantan standar ya Mas? Jantan standar? Induk ekor-ekor 15 ini ya. Oh, indukan ekor 15. Ya, ekor 15. Mungkin betinanya pun ekor standar kali ya? Ekor standar, burung standar semua. Harganya berapa nih, Bang? Ini kita promoin lagi aja kan. Jadi, yang tadinya berapa terus tadinya 900. Oke. Okay. Ini per dua kena 800 ribu per ekor. Itu kita kasih harga di 850. Oh, jadi gimana nih? Minimal 2 ekor kena minimal 2 ekor kena 800 ribu per ekor. 800 ribu per ekor. Betul. Tapi kalau ngambil 1 ekor kena 850. Enak dirinya. Yang tadinya harga 900 ribu ya. Tuh, ini pun sama maksudnya burung udah mandiri dan udah pur total ya. Udah pur total. Ini sama di sebelahnya. Dan hari untuk pilihan pun banyak ya? Banyak, banyak. Ini sama nih. Yang dekat langsung merapat aja. Oke, siap. Mumpung harganya terjangkau Bang ya? Ya? Mumpung harganya terjangkau ya? Betul, betul. Baik atas bawah. Ini yang di bawah sama ya? Sama, sama. Pokoknya sampai ke atas tuh, full banyak punya. Sampai ke samping? Oh, yang di sini pun ada? Ya, sama. Tuh. Depan nah, terus enak. Gini Bang, ada teman-teman yang berkomentar, Bang tanyain dong itu maksudnya indukannya asli non, jaminan non kembung atau gimana nih? Kalau garansi non kembung ya kita seumur hidup ya. Oh garansi non kembung. Okay. Udah pasti burung yang di sini nggak ada yang kembung Insya Allah. Oke okay, siap. Berikut Bang untuk yang dipegang ini murah apa lagi Bang? Ini murai trotol jantan ya. Trotol jantan. Yang ekor-ekor standar, okay. Yang terah blorok tapi. Oh, ini terah blorok. Tapi udah mulai muncul atau udah muncul atau belum? Udah. Coba kayak gimana nih? Udah. Kalau ini calon-calon ekstrim sih, Mas. Oh, ini udah kelihatan banget dong ya. Udah ada 2 atau 3 ya? Oke. Okay. Untuk yang jantan terah ekor standar kategori blorok ya. Terah blorok lah. Ya. Yeah. Sudah mulai nongol, mungkin nanti kalau lebih besaran akan muncul betul, lagi betul. Ya. Betul. Ini kira-kira harganya sampai berapa nih, Bang? Ini kita kasih harga di 1,3 aja netnya. 1.300.000. Oh, ini ekor bisa dilihat masih dorong ya. Oh iya masih dorong. Oke, jadi Mas ekor masih bisa panjang lagi ya. Terus emang udah nongol tuh. Iya, boroknya nongol boroknya. Tuh, di bawah ini ya. Ini coba kita lepas ya, Mas. Oke. Penampakannya tuh. Oke, berikut Bang untuk yang diterima ini ada murah apa lagi nih? Ya, ini yang terah blorok ekor panjang ya, ekor lumayan panjang ini. Oh, tapi ini jantan. Jantan. Jantan terah blorok ekornya lumayan panjang. Usia udah 3 bulan up. Jadi ini sama ya, maksudnya burung udah pur total udah mandiri ya. Udah pur total udah mandiri. Ini boleh ditangkap aja, Bang? Boleh, siap. Oke, jadi itu penampakannya seperti gimana, Bang? Ya, ini Mas. Ini mukanya serem banget ya. Iya, bodinya gede banget ini. Oke, okay, ini lagi pada bulu jarum. Oh, jadi udah ngerebung ya? Udah ngerebung, bulu-bulu baru. Oke, okay, terus. Nah, di sini ada juga nih, Mas. Di atas. Oh iya. Ya. Oke. Okay. Untuk yang kayak gini jantan terah ekor lebih panjang ya? Lebih dewasa terah ekor lebih panjang. Gede banget, burungnya big. Ini harganya sama berapa nih, Bang? Ini kita promoin aja Mas, jadi 1,8 aja. Oh jadi 1.800.000. 1.800.000. Terah ekor, terah blorok ya? Terah blorok, ekor 18 ini ya? Siap. Coba Bang dimasukin kayak gimana pertama kali. Mukanya serem banget ya? Iya. Nah berikut Bang untuk yang di sebelah, ini untuk yang apa lagi nih? Iya, ini yang trotol
Blorok juga mas, kemarin kita liput juga ya. Oh ini? Oh ini gagal boket mas. Oh yang ini? Mm-hmm. Oh tadinya banyak yang nanyain. Udah deal tadinya. Oke, ini boleh tangkap aja bang. Siap. Biar lebih jelas ya. Jadi penamaannya seperti gimana bang? Ya ini mas. Oh ini. Udah banyak ya. Banyak ini mas. Hah? Dalam-dalam ya? Dalam-dalam. Ini bodinya gede juga bang ya? Bodi gede ini, emang ini indukannya ekstrim juga, selap. Oke, yang ekornya kayak gini pak. Nah ini ekornya, oh, yang ini, ekornya ya? Beda sendiri ya mas. Jadi dia di pinggirnya ada kayak warna-warna gold gitu ya? Iya, jadi dia bukannya hitam, tapi dia warnanya coklat ke gold gua. Gitu ya. Oke, ini untuk yang kayaknya agak lebih lumayan ekstrim pak. Bodinya juga gede, ekornya juga agak aneh ya? Iya. Yang harganya berapa nih? Ini dari harga 2,5. Tadinya? Tadi minggu kemarin kita posting di 2,3 ya. Oke. Okay. Ini kita turunin aja di harga 2,2 mas. Menjadi 2.200.000. 2.200.000. Rotol jantan. Rotol jantan. Karena ini ekornya agak aneh nih. Ekornya emang agak. Pinggirannya ada warna gold gitu ya? Pinggirannya warna gold tuh. Terus coba bang dimasukin dong. Nih, gampangan. Jadi mau udah. Kalau ini kelihatan banget ya? Wow. Maksudnya udah. Emang. Ya udah emang jelas. Udah kelihatan banget. Ya. Aja cu. Oke bang, sekarang kita beda ruangan lagi ya. Iya. Karena di sini ada dua ruangan, cuma masih nyambung ya. Berikut kita ke yang apa lagi bang? Ya ini ada yang kita dapat murah yang notanya prediksi ya. Maksudnya notanya prediksi. Gini bang, ini biar teman-teman nggak salah paham ini, maksud pengertiannya gimana nih bang? Iya. Ada nggak ada garansi ya? Oke. Okay. Kita di pengepulnya ini di prediksi jantan ya. Yang harganya berapa nih? Ini harga normalnya di 550. Harga normal 550 kita promoin lagi aja. Sekarang di promo jadi berapa nih? Ini kayak kemarin aja mas, kita di 480. 480 ribu? Iya, ini juga udah mulai hitam nih. Oh, habis mandi nih. Ini pun sama, maksudnya burung udah mandiri, udah per total ya? Udah mandiri, udah per total. Jadi untuk yang ini nggak ada... Nggak ada garansi. Nggak ada garansi ya? Betul. Ini yang tapi ini sama, maksudnya bergarasi dan gemung? Semua yang kita jual garansi dan gemung. Ini cakep. Oh, ini ekor lengkung ya? Iya. Pokoknya untuk stok masih banyak banget ya? Waduh, stok kita lagi banyak banget mas. Oke, siap. Ini sama sebelahnya ya? Sama. Bawah-bawah. Oh, ke bawah ini pun ada? Iya. Oh iya. Oke bang, ya. Berikut ke yang apa lagi nih? Ini kita mau promoin jantan mas. Maksudnya promoin jantan, maksudnya kategori terahnya gimana? Terus yang tadinya harga berapa, sekarang harga berapa? Gitu, ini yang terah ekor 17-18 ya? Indukannya. Indukannya. Okay. Ini harganya ini 1,3 atau gimana nih? Iya, ini harga normal di 1,3 mas ya. Oke, okay, terus sekarang mau dipromokan? Ini kita promoin aja. Di 1.150.000. Oh yang tadinya 1.300.000. 1.300.000. 1.150.000. Dan itu berlaku sampai hari Minggu ya? Hari Minggu. Ini ekor panjang mas. Ini. Ultra ekor panjang. Ultra ekor panjang. Terus kalau yang ini dari segi postur besar ya? Besar. Oh. Pokoknya itu untuk stok yang harga 1,3 menjadi 1 juta. 1.150.000. Lagi lumayan banyak ya? Tuh. Ekor panjang juga ini. Ekor panjang. Terus ini gede juga nih bang? Gede. Kalau ngambil 2 kita diskon lagi aja jadi 1.100.000 per ekor. Minimal ngambil 2 ekor. Minimal ngambil 2 ekor. Udah mendapatkan murai trotol jantan ya. Ini burunya gede lagi nih. Gede itu. Dan ini lagi-lagi burung memang udah mandiri udah pur total. Udah ya? Mandiri udah pur total, Mas. Ini enak nih, Mas. Ini lolo induk atau memang lolo sel sebenarnya bang? Ini di lolo tangan. Lolo tangan. Cuman memang katanya untuk murai batu mendingan lebih agak giras sedikit daripada jinak. Iya katanya. Betul. Ini rata-rata di sini giras sih. Walaupun ada beberapa yang jinak. Oke, jadi yang tadinya harga 1,3 menjadi 1.150.000. Ini yang di bawahnya pun sama. Ya. Oh, ini. Yang mana? Sampai sini. Oh sampai sini. Berikut bang, untuk yang udah diturunin bang, ini ada murai apa lagi nih? Ini murai APBN-BNR ya mas? Oh ini APBN versus BNR. APBN versus BNR. Jadi ini yang double sertifikat ya? Double sertifikat, double ring juga. Oke, harganya berapa nih bang?
Ini lagi-lagi kita promoin aja mas ya. Jadi yang tadinya harga berapa, terus sekarang tadinya harga? 1.650.000 kalau kita emang jual apa bender-bender di harga segitu ya. Oke. Ini kita promoin lagi aja. Menjadi di 1.450.000. Oh jadi 1.450.000. Cuma dua ini aja. Oh ada dua ekor. Iya. Yes. Mapan ya umur 3 bulan setengah. Ekor-ekor lumayan panjang juga. Budinya gede banget ya. Budi gede. Ini memang tinggal 2 ekor nih bang? Ini tinggal 2 ekor ya? Tinggal 2 ekor. Vector-vector semua. Terus ekor juga yang ini kelihatan panjang ya? Iya, ini ekor-ekor lumayan. Ini juga kalau ada yang mau borong mas, dua kan sisa 2 ya. Oke. Kalau ada yang mau ngambil dua-duanya, kita kasih harga di 1.4 aja per ekornya. Oh, per ekornya? Iya, kalau harga satuan net di 1.450 ya. Siap. Ini double sertifikat? Double sertifikat, bukan burung muda ya. Ini burung muda umur 3 bulan up ya. Gede banget ya? Gede. Oke bang, ya. Sekarang kita berlanjut stok burung apa lagi nih? Ini yang harga 1.5 ya? Murai batu harga 1.5. Jadi untuk yang harga 1.5 bang, ini dari bocoran indukannya sebenarnya yang gimana sih? Ya, ini indukannya juga terah prestasian juga ya mas? Terah prestasian? Kalau untuk ekor campur ya? Ekor campur. Ekor campur. Ini juga factor juga nih si permata. Ini yang udah net segini harganya 1.5 atau gimana bang? Kita promoin lagi aja. Jadi 1.4. Ini yang terah ababil. Oh, ini terah ababil. Iya. Terah kubil ya. Oh, kubil. Jadi untuk yang di sini misalkan kan udah tertera nih. Iya. 1.5 karena ini ada promo. Jadi 1. Untuk teman-teman yang hari Jumat, Sabtu, Minggu ke sini betul, ya. Betul. Itu pokoknya harganya 1.4 ya. 1.4. Jangan nanti hari Senin ke sini minta 1.4, jangan betul, ya. Betul. Kemarin sih banyakan begitu. Ini kita udah perpanjang ya dari Jumat perpanjang. Jadi mungkin misalkan gini bang, ini teman-teman ternyata nggak bisa merapat ke sini, dan mereka kepengen merapat, cuman masih sibuk misalkan ya. Betul. Malam ini atau besok malam mereka misalkan DP dulu bisa nggak misalkan? Bisa asal kita jangan lewat dari hari. Misalkan gini, ya? Orang DP dulu cep udah transfer kan, ternyata mereka minta harga promo, cuman diambilnya hari Selasa misalkan gimana itu misalkan tuh. Nah, jadi biar saya cerita dikit ya. Kemarin kalau nggak salah ada sekitar 5-7 orang yang kayak gitu ya. Oke. Okay. Dia hari Minggu bang, tapi saya masih di luar kota nih, lagi jalan sama keluarga, bilang gitu. Oke. Okay. Saya tapi mau yang ini, gitu. Ini saya bayar sekarang biar ikut harga promo, dikirimnya hari Senin ya, kata dia. Oke. Ya jadi gimana kalau kayak gitu misalkan nih? Nggak masalah sih kalau kita. Nggak masalah. Intinya udah. Yang penting nota kita masuk di hari Minggu ya, hari di Minggu promo ya. Terakhir waktu itu ya. Oke, siap. Jadi nggak masalah. Untuk stok bang, yang kayak gini ada berapa ekor? Oh kita banyak ya, ini sampel aja kita turunin. Ini untuk yang terah permata junior ya. Ekor nggak terlalu panjang, tapi burung kayaknya factor gitu. Iya, kalau untuk ekor yang 1.5 ini campur ya mas, 1.5 sampai 2 juta itu ekor campur. Cuman ini burung kelihatan factor ya? Iya, burung rata-rata factor semua. Ini sama sebelahnya? Sama, ini 1.5. Presize junior ya? Iya, betul. Kalau ini ekornya agak lumayan panjang nih bang? Iya, ini juga masih dorong dikit ya? Oh, masih dorong. Betul. Ini untuk stoknya di atas ya? Iya, stok banyak. Sampai depan ini? Sampai sini. Oh, sampai di sini juga? Uh-huh. Jadi yang di sini sudah tertulis 1.5. Betul. Jadinya 1.4 ya? 1.4. Oke bang, ya. Sekarang kita ke samping lagi ya ruangannya ya. Betul. Ini untuk yang udah turunnya gimana nih bang? Ini yang harga 1.7, 1.8, 2 juta. Oh, sama ya? Ada yang 2 juta setengah ini yang tadi. Oke gini bang, ini untuk yang terah petir ya. Iya. Ini tadi di atas udah ngeridik terus nih bang nih. Betul. Ini indukannya tadinya gimana? Nah ini indukannya ekor-ekor 17 sama 18 ya. 17 sampai ke 18. Ini. Ini yang petir junior bang, kan harga 2.5. Betul. Emang udah net segini atau gimana nih? Iya, ini petir junior ini saya yang kemarin sering saya pegang sampai lepas pastol itu mas. Oh, saudara-saudaranya. Iya. Rata-rata sih lepas pastol pada prestasi semua waktu saya pegang. Terus sekarang harganya berapa nih? Ini dari harga 2.5 kita promoin aja. Menjadi? 2.2. Oh, 2.200. 2.200. Untuk yang petir junior ya? Iya, khusus Jabodetabek kita kasih free ongkir ya kalau khusus yang ngambil petir ya. Oh, yang petir aja ya? Betul. Tapi jangan, teman-teman jangan berpikiran untuk semuanya bukan ya? Iya, enggak. Hanya yang petir aja. Hanya yang petir aja. Oke. Dan tadi saya perhatikan ini udah ngeridik terus yang di atas nih. Iya.
Nah untuk sebelah lagi bang, yang ini Vigo Junior gimana nih? Ini ekor-ekor 18 Pajore ya? Ekor-ekor 18 indukannya. Oh. Oke, ini harganya 1650 atau gimana nih? 1650. Menjadi atau memang tetap sama? Kita promoin jadi 1,5 aja. Oh, jadi 1.500 ya? Cuma satu nih yang ekor-ekor segini. Yang 2 juta. Bang, ini untuk yang Satria Junior nih, harganya 2,2 juta ya. Iya. Ini posteran indukannya maksudnya tadinya gimana terahnya nih? Iya, ini prestasian semua, Mas. Prestasian. Ini ekor-ekor 18 juga. Yang ekor-ekor harganya ekor sekarang jadi berapa nih? 2,2 juta nih. Ini jadi 1,8 aja udah. 1.800. Satria Junior ya. Iya. Oke. Keter banget, Mas. Keter ya. Tuh. Nah kalau sebenarnya untuk yang Sonic Junior nih, Sonic Junior ini, yang minggu kemarin masih ada ini harganya 2 juta terus sekarang mau dipromokan menjadi berapa nih? 1,7 aja udah. Oh jadi 1.700.000. Kalau ini daun ekor lumayan lebar bang ya? Iya. Iya kan? Tuh. Terus body juga gede ya? Wah karakter juga ini mas. Ini apa ternakan dari mana? Bandar Lampung ya? Bandar Lampung ini. Nah kalau untuk sebelah gimana nih? Ini yang Patriot mas. Oh Patriot Junior. Patriot Junior, ekor 19 nih induknya ya. Ini yang seri F atau bukan sih? Bukan. Oh ini ekornya lumayan panjang bang. Lumayan panjang. Ini 2,2 juta menjadi berapa nih? Ini 1,8 aja mas. Menjadi 1.800.000. Sampai hari Minggu ya. Oh, sampai hari Minggu, oke tuh. Postur besar ya? Postur besar bisa dicek. Ekor panjang? Ekor panjang. Dan ini semuanya burung udah mandiri, udah bertotal? Udah mandiri, udah bertotal. Oke, berikut bang, kita ke murah apa lagi bang? Iya, ini trotol jantan balak ya. Trotol balak, jantan, oh ekornya balak Sabang ya. Cuman ekornya lumayan panjang juga ya. Ekor-ekor klewer ini mas. Oke. Ini untuk yang balak harganya sampai berapa nih bang? Ini kita promoin aja mas. Menjadi? Jadi 1,8 aja harga. Balak di ekornya bisa kita unboxing mas. Boleh mas. Jadi, oh iya. Iya, ini balak, burungnya. Balak 6 ya satu-satunya ya? Iya, balak. Iya. Besar. Ini cuma satu ekor atau berapa ekor? Yang ini cuma ada satu ekor. Iya, ini masuk ya. Baru pada sampai, ini putih ya. Belum dimandiin ya? Belum pada mandi. Berikut bang, untuk yang di sebelah lagi itu yang murah apa lagi nih? Iya, ini balak batik ya mas. Oh, balak batik? Iya, pola ekornya ngebatik dia. Oh, maksudnya balak cuman nggak yang terlalu bersih banget? Iya, dia silangan balak sama medan. Harganya berapa nih bang? Ini kita promoin aja ya mas. Jadi, yang tadinya berapa sekarang berapa nih? Tadinya di 1,650, kita promoin aja jadi 1,4 ya. Menjadi 1.400.000. Ini bodinya gede ya? Gede, udah umur 3 bulan lebih. Ini udah mau menjelang ke pastol jatuhnya. Iya. Ini ekor-ekor 17 ya mas? Indukannya? Iya, kalau yang tadi kan ekor klewer ya, ekor 19-an yang tadi. Jadi kayak gimana? Oh kayak gini. Ini mas, dia balak cuman ngebatik ya? Iya, ngebatik ya. Ini memang ekor nggak terlalu panjang, cuman ekor nggak terlalu panjang, besar ya? Betul. Ini terah apa sih? Ini yang si Balon JR yang minggu kemarin ya? Oh, Balon Junior. Lagi mulai mutasi mas, ekor-ekor 18. Terus yang tadi harga berapa, terus sekarang udah harga berapa? Ini di harga 2 juta, kita promoin aja jadi harga 1,8 ya. Oh, yang tadinya 2 juta menjadi 1.800.000. Sampai hari Minggu ya? Sampai hari Minggu. Ini burung gede. Gede, dari supporter gede. Ini kalau sedang itu kayak berapa? Ini yang terakhir General. Oh, General Junior. Betul. Harganya 1,7 atau emang mau dipromokan atau gimana? Iya, 1,7 kita promokan jadi 1,6 ya untuk yang General ya. Oh, menjadi 1.600.000. Betul. Ini sebelah untuk yang apa nih? Ruben Junior. Iya. Ini harga 1,7. 1,7. Terus mau dipromokan atau gimana nih? Ya kita promokan lagi ya sama jadi 1,6. 1,6. Dirinya serem-serem mas ya. Mantap ya. Emang jarang yang jinak sih kalau di sini. Jarang jinak. Cuma jarang katanya jinak sih lebih bagus katanya kayak gini. Iya. Jadi burung nanti bisa hacker ya. Iya. Nah kalau sebelumnya untuk yang apa nih? Ini yang Jenggo Junior. Jenggo Junior. Wow. Ini tadinya 1.700.000 menjadi 1.600.000.
Ini penampakannya ya. Iya. Nah, kalau sebenarnya untuk yang apa? Molen Junior. Molen Junior. Ini kan kalau Molen Junior Bang 1.800. Iya. Untuk 1.800 menjadi berapa nih, Bang? Ini kita jadi 1.7 ya. Oh, jadi 1.700. Oh, sejatinya. Kalau ini bodinya gede ya. Bodi gede. Ekor juga lumayan nih, Bang. Bodi ini juga lumayan benar. Volume rata-rata bodi-bodi gede ini di atas rata-rata volume. Tuh. Ekor lumayan panjang juga ya? Lumayan panjang. Nah, kalau sebelah Bang ini untuk yang apa lagi nih? Ini terahnya si Walet ya, Mas. Oh, Walet Junior. Iya. Ini bodinya gede juga ya? Ini udah mau pastol ya? Oh, menjelang pastol. Udah menjelang pastol. Terus kalau yang ini udah lebar, agak lumayan lebar ya? Iya, lumayan lebar karena usianya juga udah hampir 4 bulan ya. Ini. Turun ya. Yang harganya berapa nih? Ini dari harga normal 1.8. Terus dipromokan? Jadi 1.7. Sama. Gede ya? Gede ya. Penampakannya. Pokoknya sampai hari Minggu ya? Sampai hari Minggu. Oke, Bang, berikut kita ke murai apa lagi, Bang? Ah, ini murai minus ya kita anggap ya. Maksudnya murai minus, maksudnya kenapa sih dia? Ah, ini minus, yang ini minus kurus. Iya, ini minus kurus. Kalau yang ini? Kalau yang ini minus agak ada botak-botak dia. Di kepalanya maksudnya? Ini boleh ditangkap, Bang? Kenapa? Boleh ditangkap. Boleh, boleh. Kita unboxing. Biar lihat lebih real gitu ya. Iya. Jadi untuk yang ini maksudnya kurus kayak gimana sih? Ini kurus, Mas. Ini fisiknya ini gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Oh, karena kurus. Oke, ya harus dapat penanganan ekstra lah ya. Ekstra, benar. Tapi masih mau makan? Masih mau makan. Oke. Form bagi jangkrik coba. Ini kita nyoba kasih yang makan. Kayak gini, Bang, harganya sampai berapa nih, Bang? Ini kita kasih harga di 200 ribu aja, Mas. 200 ribu rupiah? 200 ribu rupiah. Jangkrik nih, coba jangkrik. Oh, masih mau makan ini, Bang? Oh, masih doyan makan, Mas. Oke, ini karena kurus, makanya dijual kurus ya? Iya, kita jual minus. Tapi ini betina atau jantan? Ini dari gamblingan ini. Oh, dari gamblingan? Oh, dari gamblingan. Anggap aja betina lah. Anggap betina ya? Jadi karena kurus, makanya harganya pun ikut kurus ya? Iya, ikut kurus. Jadi untuk teman-teman yang bisa menangani ini, nanti mudah-mudahan, karena masih mau makan ya? Masih mau makan. Bukan burung nggak mau makan, emang masih mau makan. Jangan orang-orang yang beli ini, kalau bisa jangan orang-orang yang orang sibuk ya? Betul, yang orang di rumah biasanya. Okay, yeah. Nah, kalau yang ini maksudnya kayak gimana? Coba. Nah, kalau ini... Coba tangkap sih, Bang. Apa ya? Kayak... Saya tangkap, coba ya. Saya tangkap ya? Iya. Ya, ini gemuk. Ini gemuk. Ini gemuk. Ini betina. Gemuk. Cuma kayak kena... apa ya? Jamur apa? Ini yang barusan ya? Masih nangkring juga, Bang, ya? Masih nangkring, Mas. Oke. Okay. Kalau ini, maksudnya botak apanya sih tadi? Ini botak, Mas. Tuh. Oh, badannya. Ini coba badannya gemuk, Pak. Gemuk banget ini, Mas. Ini mah gemuk banget. Yang ini berapa nih? Ini samain aja. Oh, sama? Samain aja. 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah. Murai batu cuma 200 ribu ya? Cuma karena botak-botak kayak gini? Iya, kan? Cuma karena botak aja. Sebenarnya masih terotol ya? Masih terotol. Ya, mungkin kalau udah mutasi, mungkin dia akan nunggu lagi hilang. Jadi untuk yang kategori harga 200 ribu ada 2 ada, ekor ya? Tinggal 2 ekor. Oke, yang satu normal gemuk, cuman karena agak botak. Kalau yang satu dia... Normal semua, cuma kurus. Kurus ya? Oke, dan ini masih nangkring, masih mau makan ya? Masih nangkring, masih mau makan. Dan untuk situasi minus. Di Joglo hari ini nanti hujan lebat banget ya. Tulis aja dulu di sini. Iya. Ini burung-burung gajah orang semua ya, Mas? Iya. Yang tengah ini kurang lebih ekor sekitar 17-18 ya. Terus harganya sampai berapa nih? Ini kita 2 juta setengah, anu Mas. 2.500. 2.500. Kan? 3.000 atau 1.000. Burja. Ini burung baru pada sampai, belum pada kondisi. Sekarang posisi lagi hujan. Gitu. Ini emang kurang panas lah. Gitu. Iya, emang belum kena jemur sih, Mas. Baru banget sampai. Tuh, udah mulai pada mau bunyi. Sama aja harganya. Sama. 2.500. Apa tadi burja atau apa? Burja. Burja. Ini atas semua sama. Ini sama sebelahnya. Sama. Nah, ini Bang. Ini jorok ya.
Iya, ini blower yang kemarin, Mas. Udah gacoran, cuman emang lagi gak kondisi ya. Ini sama kayak kemarin. Di 4 juta full set. 4 juta full set. Ebot baru. Nanti dikasih kerodong. Udah pasti kita kasih kerodong. Itu, full set pokoknya. Lepang ini yang kadang PR nih? Iya. Ini gimana nih? Ini juga kemarin kita dikirimin videonya juga emang udah gacoran ya. Emang karena baru sampai. Cuman ini emang satunya agak hitam ya? Iya, betul. Agak ya. Sama aja, 2 juta setengah. Itu bunyi tuh yang blorok. Mulai ngeriwikan lagi. Di atas pun barusan pada bunyi ya? Iya, udah pada bunyi. Nah, untuk yang di kandang mentahan bang, ini gimana nih? Iya, ini muda hutan 2 kali mabung ya? Muda hutan 2 kali mabung? 2 kali mabung, sama saya udah sekali mabung. Ekor berapa ya? 18-an ya? 17-18-an ya? 17-an ekor ya, Mas? Tapi tadinya maksudnya udah bunyi, udah gacor kan? Udah. Ini belum kena jemur, baru banget rapi mabung. Yang harganya berapa nih? Ini, buat yang mau-mau aja ya. Okay. Ini di 1,5 aja full set. 1,500 full set. Full set. Ini dulu udah jadi ya. Isiannya ngeriwiknya udah enak-enak semua. Okay. Ini sangkarnya rapi jaya ya. Sangkar ini kan ya, bahan. Bahan mentahan. Bahan mentahan ya. Ini hutan ada berapa kan? Satu aja, Mas. Satu. Aja. Cungko emang udah gacor? Udah gacoran, ada satu pasang ya, Mas? Udah enak banget ya? Iya, udah siap pasang kandang ternak juga. Oh iya? Iya. Ini mau dijual atau buat masyarakat di sini? Ini kita jual, tapi kita nggak jual satuan, kita jual pasangan. Oh, jual pasangan? Iya, buat di ternak. Jadi berapa nih per pasang nih? Ini per pasang netnya di 4,5 ya, Mas? 4,5 juta net, beli ongkir sejak udah tabek ya? Dikasih... Burung aja nanti kita kasih sangkar bawaan. Nah, ini betinanya nih. Ini jantannya enak banget. Oh, jantannya enak banget, Mas. Ini ada bersih-bersih aja. Betul. Ini cungko yang gede ya, bukan yang kecil ya. Ini yang betinanya ya? Ini yang betinanya, Mas. Oh, udah mapan juga ya? Udah mapan. Jadi, sepasang berapa tadi? Sepasang 4 juta setengah, free ongkir sejabodetabek. Wah, nggak birahi ini. Free ongkir sejabodetabek. Begitu dilihatin betina, ini yang jantan langsung ini ya? Langsung ngerek-ngerek dia. Birahi ya. Ini untuk lebih jelas ya, Bang ya? Mudi gede banget ya? Mudi gede. Oke Bang, ya untuk reviewnya cukup ya? Sudah cukup, Mas. Mudah-mudahan markas murah serta jogo semakin jaya. Amin. Semakin banyak pelanggan Bang ya. Amin. Buat dua sekawan juga makin banyak subscribernya, amin. Gitu kan. Sehat selalu, makin amin. Banyak rezekinya. Amin. Buat yang nonton nih, jangan lupa ya. Okay. Di subscribe di channel YouTube Dua Sekawan, di like juga sama di komen juga. Terima kasih banyak Bang ya. Thank you. Oke teman-teman, itu tadi tuh reviewnya burung di markas Murai Sersan Joglo yang berada di Jalan Joglo Raya. Berikutnya Kembangan Jakarta Barat. Sekiranya cukup nanti untuk lebih lengkap tinggal di kontak aja nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi lagi hujan gede banget ya. Tuh.